jajan. Nah, itu pokoknya. Nah, itu sama. Sama. Bang, ini ke bang. Hasil pemeriksaan ini dari laporan masyarakat ini, yaitu inti dari penerapan pasal ini adalah menyebarkan berita bohong di tengah masyarakat sehingga menyebabkan keonaran. Jadi dari kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin itu, yaitu berupa konvoi, kemudian pembagian maklumat di tengah-tengah masyarakat, membuat masyarakat Brebes merasa resah dengan ajakan-ajakan untuk bergabung dengan Khilafatul Muslimin, yaitu tujuannya adalah untuk khilafah